Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus, seluruh pengurus Masjid Raya Darussalam, yang ulun hormati Ayahanda Haji Ali Abu Haji Abu Sadutin, ya bukan Ali. Kemudian tadi hadir juga yang mungkin sudah berhalangan, Ayahanda Haji Anang Mahyuni, yang saya hormati juga guru Dr. Andus Haji Masrani Arsad, masih sholat di belakang saya di depan masjid. Dan yang saya muliakan semua jamaah, baik laki-laki atau perempuan, ada perempuannya ya, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita bisa ya hidup, bisa bernapas panjang untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah salawat dan salam juga kita tidak lupa kehaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya beliaulah kita bisa selamat dari kekufuran dan kemusyrikan. Hadirin jamaah Jumat, yang jamaah ya biasa khutbah Jumat, jadi Jumat yang di ya jamaah salat maghrib atau pengajian rutin pada malam Sabtu, pada malam Sabtu ini alhamdulillah ya, sebenarnya malam ini adalah jadwalnya Prof. Khairil Anwar ya, kemarin ditelepon oleh pengurus masjid untuk menggantikan beliau karena beliau kebetulan bertugas di Masjid Kecubung, ada acara Aruh Ganal dari maghrib juga sampai Isya, atau setelah Isya mungkin kita bisa juga menyusul nanti setelah sholat Isya ke sana, karena kalau kada hadir yang di sini kada dinilai sebagai Aruh Ganal gitu kan. Ya mudah-mudahan kita bisa nanti ke sana setelah melaksanakan sholat fardu Isya. Ya, mudah-mudahan ya menggantikan malam ini tidak mengecewakan ya kepada jamaah sekalian. Ini juga sedikit jamaahnya karena mungkin banyak sudah yang ke sana ya, ke acara Haul Ganal. Ya, istilah peribahasa itu kalau tidak ada akar itu kah? Tidak ada akar, rotan pun jadi terbalik kah? Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi gitulah. Jadi nang mana nang bagus tuh, akar kah rotan kah? Nah itu terserah aja menilainya lagi. Ya peribahasa yang benar adalah kalau tidak ada rotan, gitulah, rotan lah. Rotan tuh nang bagusnya lah, akar pun jadi. Ya mudah-mudahan dalam setengah jam, insya Allah Isya jam berapa? Jam 7. Jam 7 5 menit. Oh, 2 menit. Ya. Yeah. Jam 7 2 menit. Ya, yeah, sekitar 35 menit. Apa ada dua hal yang ingin ulun sampaikan pada kesempatan ini untuk mengisi pengajian rutin ini. Dua, mudah-mudahan selesai dalam 30 menit.
Yang pertama, tapi ada tanya jawab ya, mungkin gak sampai 30 menit saya menyampaikan. Yang pertama, momentum masih Isra Mi'raj, maka kita masih tidak bosan ya, untuk menjelaskan sedikit tentang hikmah daripada Isra Mi'rajnya Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan walaupun tak ulang juga apa yang disampaikan guru-guru yang lain, ya insyaallah ada titik-titik yang perlu ulun tekankan, cuman tidak menceritakan cerita secara utuh, kita ambil beberapa poin pelajaran saja. Itu yang pertama. Ya, supaya tidak penasaran. Yang kedua, nanti ulun karena momentumnya tanggal 14 Februari kita ada pemilihan, ada hubungannya nanti benang merah antara Isra Mi'raj dengan pemilu. Nah, itu supaya aktual apa yang ulun sampaikan. Ya, ada dua hal ini. Yang pertama dulu Isra dan Mi'raj. Sepakat sudah semua ulama mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi itu adalah mukjizat hissiyah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi. Itu tidak terbantahkan dan disepakati oleh semua para ulama itu. Nabi Muhammad, Nabi Agung, Nabi kita yang sangat kita agungkan itu satu-satunya Nabi yang diberikan mukjizat dua sekaligus. Hissiyah dan akliyah. Akliyah, mukjizat akliyah adalah keistimewaan Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya, mungkin kalau kada paham hissiyah dan akliyah itu ulun jelaskan dulu. Hissiyah adalah mukjizat yang indrawi. Nah, indrawi bertambah ngalih pulang lah indrawi. Apa indrawi itu? Yang bisa dinilai, dilihat dengan kasat mata gitulah. Indrawi itu mukjizat yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh manusia dengan kasat mata. Sedangkan akliyah adalah mukjizat non material atau non indrawi. Non material, kalau bahasanya Pak Quraisy Shihab itu, mukjizat akliyah itu adalah immaterial, mukjizat immaterial. Kalau mukjizat hissiyah itu adalah mukjizat material berupa materi. Mukjizat Isra Mi'raj itu adalah mukjizat materi karena dirasakan Nabi dan diketahui dan dirasakan oleh orang ya, hal yang luar biasa yang tidak bisa ditempuh dengan sewaktu singkat. Isra itu kan perjalanan berbulan-bulan. Ya, kalau dengan kendaraan yang biasa saja. Tapi itu sudah terjawab di zaman sekarang dengan ketinggian teknologi. Kalau sekarang memahami Isra-nya Nabi dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu tidak apa, bisa saja ditempuh dengan teknologi sekarang. Tapi yang tidak bisa dilakukan adalah Mi'raj itu. Mi'raj itu benar-benar tidak bisa dilakukan, hanya Nabi saja yang bisa melakukan itu. Tetapi bukan Nabi yang melakukan, tapi Allah lah yang memperjalankan. Makanya dalam surah Al-Isra di ayat 1 itu menjelaskan dengan Asra bi'abdihi. Nah, Allah yang melakukan perjalanan Isra itu, bukan Nabi sendiri, sehingga itu dinilai sebagai mukjizat. Ya, karena di luar dari kemampuan manusia biasa yang melakukan itu, hanya Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak banyak mukjizat hissiyahnya. Ya. Nabi diberi mukjizat hissiyah yang lain selain Isra Mi'raj apa? Ketika kekurangan air, Nabi bisa mengucurkan air dari sela-sela jarinya untuk berwudu para sahabat yang tidak menemukan air. Ya.
Kemudian Nabi Muhammad juga mendapatkan mukjizat hissiyah, bisa ya dalam peperangan musuh itu akan takluk dan merasa gentar apabila Nabi sedang terjun ke medan perang. Itu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sering kita dengar juga apa? Bulan turun ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membelah dirinya kemudian masuk ke sela-sela jubah beliau. Ya, itu ketika ditantang oleh para musyrikin Quraisy. Nah, itu mukjizat hissiyah. Jadi Profesor Pak Quraisy Shihab menjelaskan syarat sebuah gaib mukjizat itu harus ada tantangan. Kalau ditantang oleh masyarakatnya, maka itu dinilai sebagai mukjizat. Permintaan tadi kan bahwa bulan bisa turun bersyahadat kepada Nabi dan kemudian membelah dirinya untuk bisa itu. Ya, kemudian macam-macam pohon-pohonan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, tidak terhitung mukjizat hissiyah kepada Nabi. Nah, kemudian yang kedua adalah mukjizat akliyah, adalah mukjizat immaterial yang dampaknya sampai sekarang, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu adalah mukjizat hissiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mukjizat akliyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai hari ini pun kita masih menikmati mukjizat akliyah yaitu Al-Qur'anul Karim. Pahalanya orang yang membaca itu mukjizat akliyah yang diberikan oleh Allah dan dianugerahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedanya antara mukjizat hissiyah dan akliyah, mukjizat hissiyah itu ketika nabinya wafat maka berhentilah mukjizat itu. Isra dan Mi'raj tidak akan ada lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang hakiki loh. Ini kita bicara yang hakiki dulu. Hakikat mukjizat hissiyah Isra Mi'raj itu berhenti dampaknya setelah nabinya wafat secara material. Nanti ada namanya Isra Mi'raj majazi. Para ulama membagi Isra Mi'raj itu ada hakiki dan majazi. Nah, inilah kelebihan yang sangat terlihat dan keutamaan yang sangat terlihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, walaupun mukjizat hissiyahnya sudah tidak ada lagi, tetapi dampaknya kepada kita masih ada. Jadi saya lebih memilih bahwa mukjizat yang dikatakan hissiyah kepada Isra Mi'raj itu bukan hissiyah murni, tetapi bisa juga di situ kita lihat hissiyah tetapi dampaknya ada, antara hissiyah dan aqliyah, material dan immaterial. Nanti ulun jelaskan apa maksudnya majazi itu. Jadi hakikat Isra dan Mi'raj memang sudah tidak bisa lagi dan tidak akan diberikan kepada siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dampak atau oleh-oleh yang dibawa Nabi ketika Mi'raj dan ketika Isra dan Mi'raj itu adalah sholat lima waktu yang kita laksanakan setiap hari. Nah, ini namanya Isra Mi'raj majazi atau Mi'raj majazi. Kalau Mi'raj hakiki itu Nabi naik ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat lima waktu. Ya kan? Itu hakikatnya tuh. Kita sudah sering dengar bahwa Nabi oleh-olehnya adalah sholat lima waktu.
Nah, maka sholat lima waktu adalah mi'rajul mu'min. Nah, dalam hadis Rasul menjanjikan apa? Oke, kata Nabi, mi'raj saya, hanya saya yang bisa lakukan, tapi oleh-oleh yang saya bawa untuk umat untuk mi'raj itu adalah dengan sholat lima waktu. Sholat adalah media mi'rajnya mukmin. As-sholatu mi'rajul mukmin. Itu secara tegas Rasul katakan. Nah, maka mi'raj itu masih berdampak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nikmati setiap hari. Mi'raj kita mi'raj minimal 3-5 waktu dalam sehari. Bagi mereka yang terbiasa sholat-sholat sunat yang lain, maka mi'rajnya lebih banyak. Dia selain mi'raj berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat juga merupakan obat dari kesedihan. Kenapa saya katakan obat dari kesedihan? Datanya dari mana bahwa salat itu obat dari kesedihan atau tasliyah lil mu'min al-hazin? Hiburan sholat itu, kalau kita menikmati roh dari sholat itu, maka dia adalah hiburan, refreshing bagi manusia dalam ketika kelelahan dalam bekerja, ya, hiburan bagi orang yang sedih. Kita lihat ke belakang sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu. Ini saya ingin mencarikan dalil bahwa sholat itu hiburan bagi mereka yang sedih, obat bagi kesulitan hidup di dunia. Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah Amul Huzun tahun ke-10 Hijriah. Amul Huzun, tahu Amul Huzun itu adalah tahun duka cita. Dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham menjelaskan di tahun ke-10 tahun ke-10 kenabian, belum hijrah lagi Nabi. Isra Mi'raj terjadi sebelum hijrahnya Nabi. Setelah 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, dari tahun ke-7 kenabian, Nabi dibaikot oleh penduduk Mekah Quraisy. Musyrikin Quraisy membaikot Bani Hashim 3 tahun loh. Kalau dibaikot sampai 3 tahun tuh luar biasa kesulitan ekonominya. Padahal Nabi adalah Nabi dan Siti Aisyah penguasa kekayaan Mekah, 2/3 dari kekayaan Mekah dikuasai. Tapi karena dibaikot lalu menjadi kesulitan ekonomi dari tahun ke-7, 8, 9 dan ke-10. Tahun ke-10 kenabian wafat Abu Thalib. Kemudian di 5 minggu setelah itu wafat lagi istri beliau Khadijah. Nah, makanya dinamai Amul Huzun tahun 2 Hijriah. Jadi kenapa Nabi sangat bersedih? Karena dua orang inilah yang menjaga Nabi. Abu Thalib menjaga Nabi dari percobaan pembunuhan, siksaan dari kaum Quraisy. Musyrikin Quraisy selalu ingin membunuh Nabi, tetapi dihalangi oleh paman beliau Abu Thalib. Kemudian yang mendanai itu adalah dana dari Nabi sendiri dan harta Siti Khadijah yang mendanai dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membuat Nabi bersedih. Kesedihan Nabi inilah yang membuat Allah ingin menghibur beliau dengan melakukan refreshing, yaitu ya refreshingnya religius dan ada manfaatnya. Jangan dikatakan Nabi itu refreshing atau menyegarkan untuk hiburan, tidak jalan-jalan untuk
tidak ada manfaatnya. Ini nanti kita bisa ambil petik dari perjalanan Isra Mi'raj itu, kalau melakukan perjalanan itu harus niatnya adalah niat yang baik dan ada tujuan yang dicapai yang berhubungan dengan hubungan apa agama yang baik. Nah, jadi di sini Isra dan Mi'raj adalah tasliyah, hiburan Nabi, hiburan dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dihadiahkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka apa yang kita petik di sini? Ketika kita bersedih, maka Isra'lah dengan sholat. Iya kan? Isra dan Mi'rajlah dengan melakukan sholat. Kalau bersedih, ya, kalau ditimpa musibah, sholat. Ya, jadi dalam banyak hadis juga diriwayatkan bahwa Nabi itu kalau sedih, kalau berat dalam dalam berdakwah, beliau sholat, melakukan sholat, baik sholat sunat apalagi sholat fardu. Nah, maka inilah latar belakangnya atau dalilnya bahwa sholat itu merupakan obat dari kesedihan dan juga bisa merupakan tasliyah atau hiburan bagi orang yang melaksanakannya. Nah, itu ya. Jadi as-salatu mi'rajul mu'min, dan ini berlangsung sampai hari kiamat. Dengan sholatlah kita bisa berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mengontak Allah dengan gadget sholat tadi. Ya, kalau zaman sekarang alat komunikasi dengan Allah itu adalah dengan sholat. Ya, kalau kita gak bisa lepas dari HP kan. Ya, kalau ketinggalan HP itu akun bebulik ke rumah, ya kan. Ayo Pak. Ya, kalau ketinggalan sholat tenang-tenang saja. Padahal kalau ingin berhubungan, kalau ingin menelpon Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan dengan sholat. Kita kadang lupa kita punya gadget yang sudah dihadiahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ya alat komunikasi yaitu sholat. Diberikan kepada kita semua. Sallu kama ra'aitumuni usallu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kala Nabi. Jadi kalau sholat kita benar, ikuti apa yang ya diajarkan oleh Nabi dalam melaksanakan sholat, tata caranya dan lain-lain. Nah, ini sedikit ya tentang Isra dan Mi'rajina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, saya ingin menghubungkan antara Isra Mi'raj dengan pemilu. Ini supaya jangan gagal paham, maka ada titik temu antara pemilu yang nanti akan kita lakukan pada tanggal 14 Februari dengan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra, itu perjalanan kan? Musafir berarti ya. Ya. Pemimpinnya saat musafir itu siapa? Nabi melakukan Isra Mi'raj berdua, dua orang apa tiga orang? Berdua ajalah dengan malaikat Jibril. Ya, tentu dengan kendaraannya buruk ya. Ya, anggaplah tiga lawan buruk kan. Buruk jadi salah satu teman Nabi dalam melakukan perjalanan. Kalau tidak ada buruk mungkin barangkali gak sampai itu ke Sidratul Muntaha kan. Ya, buruk artinya secepat kilat. Kilat artinya al-barq, barq, buruk. Wazan dari ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika al-barqu artinya kilat, ditambah menjadi wazan buruk artinya sangat cepat. Ya, kita gak usah mencari riwayat hadisnya bahwa buruk itu seperti besarnya lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada kuda. Ya, itu Allah alam, kita gak bisa mengatakan
ya, itu yang jelas itu ada riwayatnya, silahkan kalau mau dibuka. Yang jelas kendaraan ini kendaraan luar biasa yang diturunkan oleh Allah dari sorga ya, untuk menjemput Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Bukan itu poinnya, bukan buraknya yang saya ingin titik temunya dengan pemilu, adalah musafirnya. Nabi melakukan musafir, Isra, perjalanan malam, berarti sedang berjalan dan melakukan musafir. Dalam sebuah hadis Nabi tegaskan, "Idza kuntum salasatan," kata Nabi, "fis safar, idza kuntum salasatan fis safar, falyaummakum ahadukum." Ya, jadi di situ perintah Nabi, jika dalam perjalanan kalian itu 3 orang jumlahnya, maka silahkan angkat salah satu menjadi imamnya. Jadi harus itu dalam perjalanan yang rombongan kecil saja. Jadi harus ada imam yang atau pemimpin yang memimpin perjalanan itu. Peristiwa Isra Mi'raj, siapa pemimpinnya? Adalah malaikat Jibril. Fal ya ummakum aqra'ukum, dalam di ujung hadisnya Nabi menjelaskan, maka yang menjadi imam itu adalah aqra'ukum. Aqra'ukum itu asalnya adalah yang paling qori, yang paling bagus bacaannya. Nggih, guru Mas Rani itu. Itu. Tapi maksud aqra'ukum itu adalah yang paling tahu medan, yang paling pandai, yang paling adil. Itu yang ditunjuk dalam perjalanan ini. Maka pemilu adalah memilih pemimpin. Hubungannya dengan Isra Mi'raj, ketika Isra dan Mi'raj, Nabi juga mengangkat malaikat Jibril menjadi pemimpin dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha. Nah, ini sudah nyambung kan? Dengan pemilu, pemilu adalah mencari pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Maka dari hadis ini, hukum memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Ini walaupun beda pendapat para ulama, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang hak itu merupakan hak, kita tetap hormati. Nah, itulah yang diadopsi oleh undang-undang pemilu, bahwa memilih pemimpin, memilih legislatif dan lain sebagainya, itu adalah hak. Tetapi kalau kita berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi tentang memilih pemimpin dalam musafir saja kita diwajibkan, apalagi memimpin negara. Kalau umrah tuh ada kan pimpinan rombongan tuh, ketua rombongan naik haji, kloter, satu kloter ada nama ketua kloter, ada pembimbing ibadah kloter. Nah, itu mengamalkan hadis yang saya bacakan tadi, idza kuntum salasatan ya fis safar fal ya ummakum ahadukum, angkat jadi imam salah satu dari mereka. Ini hukumnya wajib ya, ini menurut saya ya, dan beberapa para ulama juga mengatakan itu kewajibannya. Yang dipilih adalah pemimpin yang adil. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan kenapa kita harus memimpin pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu sangat istimewa. Dalam sebuah hadis Rasul tegaskan, salah satu la lam turaddu da'watuhum, 3 orang manusia yang tidak ditolak doanya. Yang pertama siapa? As-sa'imu hatta yuftir, al-imamul adil. Yang ketiga adalah al-mazlum. Ini hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim.
tiga kelompok orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Kalau tidak ditolak berarti apa? Doanya makbul, mustajabah doanya. Jadi kalau ingin jadi doanya makbul, sering-seringlah puasa. Orang puasa sedang, ketika dia sedang puasa, maka doanya makbul. Jadi kalau ada kawan puasa Senin Kamis, minta doakan lawan yang suka hari siangnya, minta doa itu. Kalau malamnya kada puasa lagi. Ya itu. Puasa Ramadan apalagi? Puasa apalagi nang suka puasa Daud itu pengabulan doanya di para kiai aja tuh, doakan salami, minta doa darinya, itu janji Nabi. Yang kedua apa? Al imamul adil, imam yang adil doanya makbul. Nah, nanti ulun jelaskan kayak apa adil itu, maka supaya nanti jadi referensi kita bagaimana memilih pemimpinnya. Pemimpin yang adil itu doanya makbul. Itu dunia tuh, ya. Dan yang terakhir adalah orang yang dizalimi, al-mazlum. Orang yang dizalimi, jadi kalau menzalimi orang hati-hati tuh, didoakannya, doanya mustajabah. Ya, maka ini isyarat dari kita jangan menzalimi orang lain. Rasul mengingatkan bahwa doa orang yang dizalimi itu adalah makbul. Berarti kalau menzalimi orang lain, khawatir karena doanya itu. Oh, itu kan. Nah, ini ya. Jadi tadi mau memilih pemimpin wajib hukumnya, yang dipilih adalah al-imam. Ada dua istilah. Yang pertama al-adl. Yang kedua adalah al-qist. Apa? Sama adil juga kita sering ya. Tetapi dua kata itu berbeda. Adil itu memutuskan sesuatu dengan aturan yang benar, dengan undang-undang yang benar, dengan penuh etika, walaupun keputusannya ada yang tidak puas. Karena adil itu tidak mesti harus puas semua. Tuh. Sedangkan al-qist itu adilnya yang memuaskan semua pihak, itu tidak akan didapatkan dalam putusan pengadilan apapun. Al-qist itu sering digunakan oleh Allah dalam Al-Quran ketika transaksi jual beli. Jual beli itu harus terpenuhi qistnya. Muamalah jual beli atau transaksi muamalah yang lainnya itu harus terpenuhi qistnya. Qist tadi adalah kedua belah pihak puas. Kalau beli barang di pasar itu kan, nang membawa barang sana, nang menerima duit sana, itu namanya qist. Mun kada sanang pasti dibulikakan kan? Tetapi kalau keputusan pengadilan apapun, baik pidana dan lain sebagainya, pasti ada yang tidak puas. Karena itu namanya adil saja, tidak bisa memuaskan semuanya. Yang kalah tidak puas, yang menang puas, ya kan? Itu dulu. Ini adil. Maka seorang imam tidak perlu presiden, seorang pemimpin tidak perlu memuaskan semua pihak. Yang penting dia sesuai aturan, sesuai undang-undang, dan dia juga di atas undang-undang ada etika. Maka etik juga penting dalam memutuskan sebuah perkara. Nah, itulah yang namanya adil tadi. Nah, maka pemimpin yang adil itu wajib kita pilih. Ya, pasangan
capres cawapresnya sudah kita ketahui. Silahkan pilih sesuai hati nurani. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak akan mengarahkan kemana, tidak boleh bagi saya. Hati nurani saja, karena memilih itu rahasia hati nurani. Yang tahu adalah si pemilih dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi enggak boleh dalam ceramah ini saya sampaikan, apalagi saya sebagai ASN ya, PNS, tidak boleh mengarahkan dan tidak boleh memihak dan harus netral. Ya, walaupun presiden membolehkan tadi kan. Presiden boleh memihak katanya, tapi kita tetap konsisten bahwa aparatur sipil negara, TNI, Polri itu harus netral, dan kita serahkan semuanya. Dan kita sukseskan pemilu tanggal 14 nanti dengan datang ke TPS, pilih ya yang kita kenal, yang kita tahu bahwa dia adalah orang yang baik dan bisa berlaku adil dan jadi pemimpin yang adil nanti. Ya, mudah-mudahan pelaksanaan pemilu serentak yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari nanti damai, aman, tentram, dan bisa menghasilkan pemimpin yang adil, yang nanti Allah Rasulullah janjikan pemimpin yang adil itu di akhirat nanti kayak apa, dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di padang mahsyar tidak kepanasan. Sab'atun yuzillihumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Salah satunya adalah al-imamul adil. Ada 7 golongan yang nanti di padang mahsyar dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada tempat berlindung dari panasnya padang mahsyar itu kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil itu adalah orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti di akhirat. Maka kita akan pilih mereka supaya bisa adil, pilih mereka dan kita paksa supaya bisa berbuat adil. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 3 menit, 5 menit apa 3 menit? Hah? Ada 4? Hah? Masih bisa? Iya. Kalau ada silakan pertanyaan, kalau tidak ada sudah kita cukupkan. Ya, demikian yang bisa ulun sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini pengajian rutin kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perkataan ulun yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf ya jika akarnya tidak memuaskan ya, karena rotannya tidak hadir gitu kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Berdoa ya. Ditutup dengan doa. Ya, saya tutup dulu ceramah saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan masuma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Mari kita tutup bersama.